Halo guys, marhaban ya mak. Marhaban ya. Marhaban ya Ramadan aja. Ramadan tiba. Marhaban tiba. Bari live-nya ku. Karunya Iis Dahlian dibully. Oke, teman-teman, kita sudah menjalani puasa yang keberapa hari? Berapa hari? 22. 22 hari ya, kita sudah menjalani puasa 22 hari dan saat ini kita sudah mendekati Idul Fitri. Dan di saat ini pula sudah beslobanya sudah banyak yang mulai berbelanja. Ya, belanja baju-baju biasa, tradisi itu tradisi ya, bukan kewajiban, tapi karena unggal tahun ayahnya. Pasti mana unggal tahun mulai baju anyar teh. Teh si orang mah urang mah mun aya duit teh, aya duit meulehnya. Enggak, setidaknya mun lebaran sok aya muli nu naon anu anyar gitu naon sok. Celana naon sarung kayak gitu. Teh antara mun tahun kemarin masih lebih ke sarung jeung koko. Pasti kan tiap-tiap tahun teh ya, pasti teh baju, celana, celana sarung. Tiap tahun lah pas nyedek lebaran pasti aya lah. Ya, anyar. Hanya saja status kita tetap sama, tidak berubah. Mau lebaran berapa kali juga tidak. Itu mah susah. Tetap susah untuk dirubah. Jomblo. Jomblo. Tetap, tetap. Bismillah. Mengerikan. Bismillah. Oke. Ngomong-ngomong, baju lebaran, baju emang karena dekat lebaran ya, jadi ngomongin tradisi lebaran gitunya. Ngomong-ngomong pakaian baju naon outfit lah ya yang paling mahal yang pernah maneh beli naon dek jaket dengan outfit lah. Jaket windbreaker naon ada shopper berapa ratus 4,5 anjay mengerikan yang jaket paling jaket 300 harga segituan ya. Nah itu uangnya dari mana coba? Kalau dipikir-pikir. Gawe tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah orang. Ya meskipun dulu gawe, kerja. Gawe di kolot oge gitu ya. Serwa gawe tuh. Kebon. Tarik orang. Mungkin orang beli baju nukarar itu mah lebih ke kebedakan di lembur sih daripada di kota. Nah, ada di kota gua. Oke, kayak kita bahas ya lebaran tahun kemarin dan lebaran tahun sekarang. Kita bahas dulu outfit aja, outfit. Sarung paling mahal mah sih. Pernah beli teh sarung. Sarung orang mah. Naon gitu buat di Mor BHS naon. Sarung sih. DHS aja. Naon DHS aja. Pembunuh tersport. Pembunuh teh. Orang era itu beli sarung. Oh, sekarang sarung dari tahun ke tahun teh logor kayaknya jadi tekudu meli cen mujuh-mujuh gitu paling bolong lubang setotol-totol aja beberapa sarung aja karena sok ngerokok ya jadi tah iya contohnya mana mana ya bolong bolong yang ngasih kio tuh ya kena pada donasi lah ya mas sarung ya gitu derita sarung para perokok ya pasti bolong-bolong gitulah ya kalau orangnya kalau mana lagi enggak ngobrol teh ari aing teh ditanyakeun ari mana ditanya ku aing ari aing teh ditanya ku mana atuh pan dina podcast kayak gitu ya mah diajar we diajar podcast aing tunggu satu kudu diajar mun urang aja nu paling mahalnya bukan lain meuli ye nya tapi pamere ye aja setiap hati bare baju koko hisam aja sugan aing sabaraha ieu nya koko mah sok ekspektasi baju koko sabaraha kalungur naung gua ya kalungur naung gua hari orang malah kisaran orang mahal-mahalnya 2,5 250 anjir kita luhur naung gua seberapa 500 lewi 500 lewi aja pas orang nepo iya 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 pantau merenya tuh si amumu iya cina merenya kemana si acil mana sok diberian wai cina iya mana yang acan pernah merenya kusi amumu bawa wai korang tewa ada kumaha gengnya di bere mah kudu dipake nya. Oh atuh. Pake kurang bere pake sunat, pake sholat alhamdulillah. Alhamdulillah berkahnya. Berkah pamerena teh. Pamerena teh.
pas kurang tempo cek hargana dan ngagantel kene sih eta teh. 500 sekian. Merasa sangat sangat cek teh. Mungkin karena orang biasa beli jarang beli mungkin lain biasa. Bahkan jarang ini beli pakaian gitu. Beli pakaian anu ya cenderung mahal pisan. Orang terakhir tahun kemarin beli kaos ringannya 200.000 dan itu belum anjir mahal aja. Cek orangnya merasa mahal. Kaos mahnya sekitaran segitu 200 paling mahal. Paling mahal. Udah baheula mah kaosnya kaos sabaraha ieu? 150, 175 paling mahal. 175 teh kalau enggak salahnya nih long sleeve. 100 cepet gocap teh bahkan aya 125 t-shirt biasanya gitu dulunya kos khususnya kos-kos band. Cuman anjir ayeuna mah anjing meledak. T-shirt t-shirtnya jam 200-180 sekian. Kalau long sleeve ya sekitaran 250-an kalau enggak salahnya. Hampir serua jeung jaket eh. Oh. Jaket yang sepeda bengang sepat 400-370 nu orang oge itu non ukuran L 300 L nu mana sih nu jarang dipakai dah oh nu sensor motorik 3,5 harga teman nu orang kan di Sirijan 300 oh sakit tuan orang nu porgoten teh kalau 370 asti kalau teh salahnya 370-an yang ongkir yang naon kalau gak salah orang pohode sih banyak harga-harga meledak asli dan tahun sekarang kita belum beli baju baru mana acan beli acan ajig duit di mana anjir alhamdulillah beli naon kemeja ajig sebuah kemeja aduh anjir 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 kuntu aing sama meja bako sih ternyata 2,5 250 ribu kemeja naon luden anjing paingan rada di luden kan tina meh ciga kan orang menangan dina Metal Gear dina iya kopinya si suyut kopi si sembila metal wah kemeja teh maternal ya 250 maternal terlalu mahal anjing sabaraha anjir orang kemarin teh numpo teh nu murah teh 400 heeh yang orang kurang suka gitu kurang suka ya, si modelnya ya maaf ya kawan-kawan kalau kita bilang mahal itu karena ekonomi kita mah karena kami lagi adalah sulit. Kaum ekonomi lemah jadi menganggap barang-barang yang biasa kalian beli itu adalah mahal. Nah enak ngomongkeun perbedaan puasa ini jeung puasa tahun lalu ya. Mana puasa tahun lalu di mana? Tahun lalu mah di dia. Tahun kemarin ada di kota. Di kota dia. Tahun mah mah beda. Ya bedana puasa di luar lembur jeung di lembur perasaan maneh kumaha? Orang ke menjalani nama kitunya biasa kitunya. Ibarat katanya muah sorangan lebaran sorangan gitu nya teing lah cuman anu benar-benar karasa beda nate gitu nya orang keur boga gawe di kota gitu berarti kata gawe di kota mah kan boga gaji orang teh boga gaji ka alo ka dulur gitu nya mere gitu THR gitu nya nya ge disapira cuman kabere gitu nya anjir pas tahun kemari kemarin teh kan orang di yo gitu di kota anjir tongbar ora mere THR cok mande aing lebaran gitu nyakuan duit halus bagus mantap tah orang kan orang tahun kemarin beda teh kan tahun kemarin kan gawe di Cimahi teh anjir rasana sedih gitu orang emang pas di kampusnya gitu sarua gitu nya puasa di ditu mungah di ditu di kampus gitu pak tapi pas kemarin anjing asa beda gitu nya rasa orang jauh pisan gitu sedih ngalaman puasa misal gitu mah mimitianan awe mimitian orang ka kota mungah mungah di Lembur Batur gitu. Sedih cuman kan hari tahun
nu kamari-kamari nama orang yang terbiasa gitu sorangan, nggak sorangan, lebaran sorangan jadinya teuing gitu. Mimitian ka Jakarta mah anjir pas munga sorangan gitu, munga ge leheng gitunya munjeng daging. Aya ni nyu ieu energen nyu mi. Sedih percaya mi geprek di sangukeun dihijikeun jeung sangu langsung jadi dilipetkeun gitu, jadi langsung sahur pan. Langsung sahur jadinya sorangan. Kadang, tapi kadang orang di mana di luar kota gitu lain di mah jarang pisan sahur teh sih, karena misalkan asli orang gawe jam gawenya biasa, tapi kadang ke jam 5 kadang jam 4 terus buka teh takjil di balik sekolah lagi sih orang mah atak di itu orang masa di Cimahi kong ada teh ke masjid yang ayat takjil di masjid dahar lah takjil sholat anjir orang mau di Jakarta ngarep-ngarep takjil gratis ngaja enggak ke jalan lain ke jalan di masjid luhur gedung pen di luhur gedung teh masjid masjid Jami gitu, masjid Jami gedung eta ngaja bae sama mehadan teh orang teh kadinya geus kaluhur anjir teh kebage ya. tiap kaluhur bae pasti geus beakeun urang. Orang mah ta salila sabulan teh ya kurang hampir pulnya unggal magrib teh ka masjid urang mah, ka masjid teh ka hiji urang muru takjil. Nah urang teh teu munafik urang teh teboga duitnya ka rumah kota mah gajihan teh nyeraha cenah teh takjil geus takjil teh salat tak balik ke kadieu ka tempat gawe deui tang sae ka tempat gawe teh kadang di tempat gawe teh saya gorengan naon kitu nya nu meuli nya bos ka dunungan ngopi hal gorengan geus ngopi gorengan taraweh geus taraweh kadang neangan dahar kadang teh mun lu bisa taraweh di lumur batur orang mati mimiti cara ka hiji lain tim mimiti ka kota kitu nya tim mimiti kalau merbatul tiap bulan puasa tarawih seruanya orang taman di Unpad pas kuliah hoream anjir ka masjid teh asli berorah hoream pisan tarawih mah sunat henteu aing tapi urang mah bedanya urang unggal sunat pasti balik gitu amin sabaraha lebaran geus di imah deui urang geus balik amun bahasa di Sumedang mah keburu gitu lebaran di dieu soalna naon kan orang aya motor gitu Pentaris. Jadi bisa balik ke laki tu penting nah. Di Sumedang ka anjing kopi mah si kopi. Di Sumedang ka dia lah karena kopi motor dia barang di bebari paling sabar gitu deket jam 3 jam lah jam. Heeh, 3 jaman kurang lebih. Tah, ngus di Jakarta mah anjir. Sulit. Rek balik ka Gomeme. Hari H teh rame kene. Masih Hamin satu, Hamin dua, oke ulah. Nah, rame. Ada rame. Orang di tempat kelontong. Urang teh basa tahun kamari lah. Tahun kamari mimitian keluar. Ngajak itunya balik. Emang bah malam takbir teh. Si jalanan teh sepi. Cuman anger anjir di Jakarta mah teka buru sunat. Bisa datang kali jam sorong. Urang teh nepi. Di Ciparai teh jam genep isuk nah hati sunat di Ciparai urang mana udang sare urang kan dina bus lain dina bus da bus mah geus eueuh malam takbir mah urang teh karena travel cuman travelna nepi ka tujuan urang teh tujuan teh kan Ciparai nepi ka Hamerang mah nepi ka Pacet urang teh Pacet Kertasari aya tapi ayahnya apa gitu orang kerlulungu kene supirnya dihudangkeun geus dipacet iya di dieu pulang plong orang teh emang wawuh kitu nya karena suasana nah, tapi ting di mana oh nya di dieu turun naon nempo HP da lulung kene kitu nya da jam seberapa kan lain nempo jam nempo map dina map mah kan mun teh digedekeun mah juga geus nepi set rumah aing lempang ka ditu ka dieu batur arinit sunat orang lempang beri mau baju segala gitu nya anjing iya di mana cek aing sore di Ciparai pulang pelong ke pas melong aya geuning pesantren anu pesantren mana lain pesantren Kabito
lain pesantrennya, nah sekolah pas ngelis lapang gini, ngelis lapang baru jati ke BHD nah. Setik nyinah di pojok tak ingat kena bangunan eta anjing yang tadi Ciparai kene langsung lompat lanjut orang gak sunat ya berarti mana balik teh oh atas ngopi ke dia teh oh gak beres sunat tuh jam 8 ya misal 8an udah gak ada goan orang teh tidinya teh sebab belilah gitu nya lumpang anjing tapi ke mana lumpang mana untung ya tukang ojek bah anterkan ke mana tukang ojek serba naikin gitu kat toko pika cikoneng merah ya tapi mana tuh merah ya tuh suara ha mahal aja gitu tekan wah ya urang mana sudah nanti 40 itu tuh sama bari nah sama meh maruyung bah ti sama meh maruyung gitu sama meh maruyung baru jati tisa munti dia mah munti dia sama meh maruyu sama meh baru jati da urang lempang ayasa kitaran setengah jam lah tuluy we lempang jangan angkot weh cek aing moal aya anjing 40.000 cek aing goy aing mah tak kapok bae karena geus apalnya karena ojek-ojek itu lain-lain ada nu ojek sarua katanya gawe teman kan si duit aing teh kan teu loba seketik itu kan ongkos-ongkos itu ya teh aing ieu ti Unpad tapi kadang deur di jalan satu arah gimana apa nih oh apa ti Unpad dan lumbang ngembang balik ke bahasa apa oh setiap kali bahasa kelas semester hijian aja bah lumbang aja tidinya membawa iya baju naon sesuhunnya lumbang iya aja orangnya kadang lamun balik mah balik di Jakarta ke untungnya ke terminal deket oh tanya ke nanti nanti sini mau nanti iya Primjas ke Primjas tunggu deket lamun tidinya mah ya lah tidinya misalkan ke Pemerang ke Cikung lapang yang gede anjing jauh gitu kita di lapang itu tapi ke belok kanan udah ke buka tanah Cibereum di situ kisaran kadinya pulau jauh gitu oh lumayan hanya sebab aing keur ngirit lempang nikah bada lempang di Lembur Batur banyak ge jauh asa teu karasa jauh beh urang basa tilah lempang di basa dipacet kan diturunkeun aja di Stoberi lempang bae aing angkot eueuh sana di Lempang ka Cibereum teu diangkut pada basa rua ka pacet urang ge mana basa di Sumedang teh basa rek rekresen di Sumedang aing ngomong nama rek balik pungkul lah teu ngomong resen ngomong resen mah moal di jinan balik ke lah lempang orang di di tempat kami orang pikaran Cakalong anjir sebab uah angkot jarak nate air ti dia ka Neglasari kayak masih mami aji lempang wet dulu ya sebari bawaan lo bang aji keripu pikaran Cakalong aji pas ngeus urang tah urang teh pas balik teh bah kira balik kan nepi ka dieu teh magrib suki-sukna teh subuh ini deui langsung ke Jakarta anjir sudah ya ah begitulah pas ngeus di Jakarta meureun beberapa hari bos di Sumedang nelepon anjir suruh cenah ari mana balik cenah naon kaluar cenah ieu baju ni dibarawaan kabeh mohon pa orang masih hormatinya pun pak curang. Enak tuh di mana cina mana? Enak tuh sudah malde, cengeng pak di Jakarta. Tadi nuno tina nada na rek ngemek sama orang ngomong gawe deh gitu. Jadi tahu enon juga nafsu kapegung. Oh, tuh baik cina rek gawe deh mas. Ta, ya maupun pun tanya lain orang. Lain maksud orang iya lu di Sumedang anjing gaji 400 deui acan apa gaya bos yang di Sumedang kalau lihat siapa nama bos panaon pokoknya yang di Sumedang punya resto sekaligus konveksi
belum bayar 400.000 ke dia. Orang biasa. Lain masalah duit, lain masalah duit nah. Bahasana nu teungeunah gitu nu mata kurang inget kan tapi kayaknya oge gitu. Kalau aja yang tadi dia ngomongkan lebaran terus saya jadi ngomongkan gawenya. Jauh kemana we ya teh. Balik di kalebaran. Sekarang kita berada di masjid ya. Kita sedang di masjid. Sebenarnya ya kita mau mengaji. Mau mengaji. Tapi karena kayaknya udah libur. Ya udah. Ya sudah. Kita ngobrol saja. Ya, rencana mana lebaran ini ke mana? Mudik. Mudik. Nya lamun jadi ke Bandung, lamun teh jadi mah cicing we di dia. Ing di Bandung ge marudi ka mana? Ing teu dieu mau di ka Bandung naon? Reuni keluarga. Si aja. Duh, luar mana kasih eta? Ya kieu ge aing teh lompat ulur. Jeung teu arah apa. Duh, luar mana kasih eta? Ih, anjing palias. Heula dari mung oke teu da. Lulur. Ngestrahna. Urusan mana lah jik menaik mah kemana paling seru lah dauwah dawi ramah di deket jadi kalau daya seru daya balik sari ini mah orang ayo sih dulu orang teh nudi talun ayah ada di mana desinya ya pun di lacak nih mah oh di Cimahi di sisi rahma gitu di Cimahi bakal balik ke dia orang mana mau di papayan dulu di dia nepi ke Bandung oh ting bakal sebar kali eureun mah ente nyerang orang kita membuat orang mah ya jadi dia mau pergi ke Bandung ya insya Allah anda mendulur bener-bener dulur gitunya paling jauh kemana di Subang Subang Sejater wah orang kan di situ almarhum cuman enak ya nyesa pamajikanannya jeung budak nah aku jadi mau orang dekat itunya bisa wae kan gak ada uang. Masalah kita hanya satu, tidak ada uang. Nah, cukup gak sih? Karena kita tidak punya bahasan lain tentang lebaran, yaitu itu aja. Karena lebaran kita tahun ke tahun sama aja. Gini-gini aja. Jadi guys, bagi kalian yang melaksanakan puasa, apa? Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga puasanya lancar. Dan bagi kalian yang enggak puasa, ngapain? Kan si teh lobar baturan rangan nu Kristen ge anu ieu ge. Ya enggak apa-apa gitu kan. Kami menghormati kalian. Urang mah. Ya gitu we. Oke guys, mungkin kita cukupkan saja perbincangan ngalor ngidul ini dari baju, pekerjaan dan mudik. Jadi intinya entah tentang apa. Bersama kami entah siapa dia. Iya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi.